Gudang penampungan minyak jenis solar dan gudang rotan yang berada di kawasan Lingkar Barat, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, habis dilahap si jago merah pada Senin 26 Oktober. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kebakaran hebat terjadi pada Senin 26 Oktober sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kawasan Lingkaran Barat, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Api diduga berasal dari minyak yang berada di gudang tempat penampungan solar. 8 armada damkar Kota Jambi diturunkan untuk memadamkan api yang melahap dua gudang dikenali asam bawah tersebut. Terlihat paruh petugas damkar memadamkan api yang membara, paruh pengendara dan wago sekitar pun memadati lokasi kebakaran untuk melihat proses pemadaman. Belum diketahui penyebab kebakaran dan kerugian akibat peristiwa itu, ditegaskan Priyadi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Digunakan dari damkar ada 8 kendaraan, dibantu dari Manggalakni ada 2 pompa dan 3 pompa apung untuk ambil air di anak sungai. Ini minyak, jadi memang harus ada cairan khusus. Tadi coba awal dicoba dengan air, tidak bisa memadamkan api. Kita gunakan pom khusus untuk penanganan kebakaran minyak. Wari Utami, Jek TV, ngabari.